pada sidang yang telah dijalankan dan dilaksanakan tadi, yaitu menetapkan ada Rudi Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Kemudian menjatuhkan sanksi etika dan sanksi administratif. Dan yang ketiga, akan dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda yang bersifat demosi. Tentunya hal ini nanti Polda Metro akan memberikan rekomendasi dan usulan kepada Mabespori terhadap pemindahan yang bersangkutan ke daerah yang berbeda yang bersifat demosi.